Universitas Sumatera Utara kembali mengadakan seleksi Olimpiade Nasional Matematika Ilmu Pengetahuan Alam atau ONMIPA tingkat USU tahun 2023. Seleksi tersebut berlangsung di Aula Profesor Dr. Suhaji Hadibroto, Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU pada Selasa hingga Rabu, 11-12 April 2023. Seleksi ini diikuti oleh 168 mahasiswa yang berasal dari 10 fakultas, terdiri dari bidang matematika 40 mahasiswa, bidang biologi 59 mahasiswa, dan bidang fisika 34 mahasiswa. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Kealumnian Universitas Sumatera Utara, Dr. Edi Iksan SHMA optimis seleksi tersebut akan mendatangkan mahasiswa-mahasiswa yang berpotensi mengharumkan nama USU pada seleksi ONMIPA tingkat wilayah dan nasional. Wakil Rektor 1 berharap seleksi ini menjadi pendukung dalam pencapaian pelaksanaan eksis program untuk pemenuhan target rencana strategis serta indikator kinerja utama atau IKU USU. Kita mudah-mudahan target kita tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya, dan kita berharap akan ada prestasi yang ditorehkan oleh mahasiswa kita di tingkat nasional. Pada kesempatan yang sama, Wakil Dekan 1 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA, Dr. Cut Fatima Zuhra SSI MSI, menjelaskan bahwa 5 mahasiswa yang nantinya terpilih dari tiap bidang untuk menjadi delegasi di tingkat wilayah akan dipersiapkan dengan optimal melalui karantina. Diharapkan para delegasi dapat bertahan hingga menorehkan prestasi di tingkat nasional. Lalu kemudian nanti ke tingkat nasional juga akan ada karantina lagi, dan akan mahasiswa-mahasiswa yang terpilih, kita harapkan ya Pak, dari semua bidang itu bisa mewakili USU di tingkat nasional. Dari Universitas Sumatera Utara, saya Suci Saisah, Abdul Qadir Jalani, Zikri Yauliana, Tamara Tambunan, dan Muhammad Farhan melaporkan untuk USU TV.